Esekong. This is the petrol and kuluk. Ada keropok and one buck one. Let's go. Sing it out. Just them. Bum 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 bum. Just hello my subscriber me. Welcome to back my channel. This me have kerupuk menu today to Madang Merdeka. This is the cel pecel and kuluban. Tetap simak terus, jangan lupa wajah yang tidak seberapa tampan ini dan juga tidak seberapa tempen dan juga tidak main-main nawen ini. Don't forget, be happy for you all. Madang sana merdeka. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil marjuna. Wakil aja benar. Kasagong. Bam bam bam. Yap nih, besti gue punya kerupuk nih. You want kerupuk? Yuk kita makan bareng. Kerupuk and pecel. Ini sepertinya kerupuk ini kayak daun bayam gitu deh. Bayam sama sawi kayaknya nih. Sudah tidak perlu kau banyak bicara, Bagong. Gasa. Suapan pertama buat kalian. Pecel. Mendengi kikong. Ambil kemarin, mukbang mie, rebus, kesuntak kopi. Gitu. Enggak lucu sih sebenarnya, aneh aja gitu kok bisa suntak kopi gitu kan ya. Gimana? Aku kan enggak punya tripod nih. Tripod tuh pakai tripod duduk gitu kayak dudukan HP gitu. Untuk mencegah supaya si HP enggak jatuh tuh kan tak taruh gelas kopi itu. Ya kebetulan untung kopinya pas sudah mau habis, Bro. Tak taruhin ke depan kamera ini dan agak depannya gitu kan biar dia enggak jatuh ke depan gini kan. Ternyata malah numplak ke mangkok mie ayam, mie rebus itu. Ya wes akhirnya daripada gagal mukbang, langsung gue ambil aja mukbang mie rebus kesuntak kopi. Oke, let's go sekalian. Jangan lupa bahagia. Thank you very much. You're come to my, come back to my channel, channel back to my your lab. I'm sorry for you. Be happy for you, Mamam Madang Merdeka. Amin. Ini resep pecel ini kebetulan juga nggak jauh dari lingkungan keluarga gue ya. Ini pakai gue banyak makan pecel doang. Maksudnya ini resep pecel ini dari brother gue gitu, brother Nyong, ya, pengusaha pecel di pinggir jalan gitu. Jadi dia punya stok lah buat langganan dia yang pesen bungkusan-bungkusan pecel yang udah di daur. Tinggal cor gitu lah. Nah inilah resep dari dia. Nikmatnya enggak kalah bedanya dengan pecel-pecel yang sultan-sultan itu. Oke, gas lagi, Bang. Karena pecel ini juga kan favorit makanan gue juga, Bro. Karena ya benar-benar khas, bener Java man. Klaser Java. Klaser yo apa toko. Maksud iki wong Jawa iki pasti enggak mungkin enggak kenal pecel. Sampai juga pun pecel ini sudah mendunia, Bro ya, sampai keluar negeri juga tahu tuh pecel apa itu. Nah, ini mantul, Bro. Ngoceh gue Madang. Ini juga pasti itu pasti ada gorengan tuh ya. Pecel di mana ada pecel pasti ada gorengan. Ini gue punya bakwan. Gue mengambilnya gak bakwan. Oke. Bakwan buat kalian, Madang Bro. Oh, Madang Bro, selfie. Ini trik buat cari timeline, Bro. Mana yang pas itu yang mengajak kamu nonton video gua gitu kan.
Ini gak pernah pas, gak ada bagus-bagusnya gitu. Emang mukanya gak bagus. Kayak gini aja. Gitu ya.